Tugas 13A51, pemetaan kekuatan. Kelompok B2 Victory Simbolon, Rudianto Tambunan, Destu Lumbanggaul, dan Trisni Sidauru. Aset atau kekuatan yang dimiliki guru, murid, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, dinas pendidikan, sekolah, lingkungan, orang tua. Dalam hal ini, komite sekolah kami gabungkan dengan orang tua. Pengawas kami gabungkan dengan dinas pendidikan. Sarana prasarana kami gabungkan dengan sekolah. Lingkungan kami masukkan pada institusi lain atau lembaga lain. Di dalam LMS 13A51 ini, mulai dari diri, guru-guru diharapkan dapat menemukan visi. Visi yang kami temukan atau yang kami rancang, manusia berakhlak mulia, merdeka, dan berprofil pelajar Pancasila, seturut tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang baik. Yang menjadi dasar, modal, fondasi, atau aset kami untuk menciptakan visi tersebut adalah CGP dan rekan-rekan guru. Orang kekuatannya mandiri, inovatif, bernalar kritis, kolaborasi, reflektif, dan berpusat pada murid. Kami yakin dengan pendidikan 9 bulan kami memiliki kekuatan itu. Perannya tentu pemimpin praktik dan komunitas, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, menggerakkan kolaborasi, menuntun murid menjadi pemimpin. Manfaatnya penyaluran ilmu Bapak Kehadi, pengaruh kolaborasi, mengubah anak didik sesuai kekuatan kodratnya, memberikan tuntunan demi perubahan yang lebih baik dan sesuai visi. Aset atau kekuatan yang kedua adalah murid, kategori orang. Kekuatannya potensi, bakat, inner beauty, mudah diarahkan, rasa ingin tahu yang tinggi. Beberapa dari kami ada dua sekolah. Sebelum masuk ke sekolah SMP, murid terlebih dahulu diseleksi, bahkan diwawancara, bahkan juga dites secara psikologis. Jadi minimalnya kami sudah mengetahui potensi, bakat, inner beauty anak-anak. Dan juga ada melalui jalur prestasi, juara olimpiade, juara seni, dan juara olahraga. Perannya tentu belajar, mengasah ilmu, meningkatkan keterampilan, menggali minat, bakat, dan potensi. Manfaatnya, anak menjadi kualitas, tombak cermin perubahan, tercapainya impian guru, terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai. Yang ketiga, aset kepala sekolah, kategori orang. Kekuatannya ramah, sosialis, tegas, visioner, bijaksana, berwawasan luas, peduli lingkungan, dan peka terhadap perkembangan kemajuan pendidikan serta iptek, spiritualis, background dari guru. Dari sebuah sekolah, ini masih mencontohkan kami, guru tersebut, kepala sekolah tersebut berasal dari background guru, yang artinya sebelumnya dia guru dan diangkat jadi kepala sekolah. Lalu sebuah sekolah lagi, masih dari kelompok kami, kepala sekolahnya kaum biarawan. Jadi ini mengartikan dapat membentuk visi yang berakhlak tersebut. Atau dengan background dari guru tersebut, kekuatan itu nantinya dapat memanfaatkan guru tersebut lebih tahu kebutuhan akan sekolah dan gurunya. Peran pemangku kebijakan memberikan izin program dan kegiatan, mendukung dan mendorong guru untuk lebih maju. Manfaat kelancaran kegiatan, memberikan keyakinan kekuatan terhadap CGP dan seluruh warga sekolah secara langsung, memahami pendidikan dan kebutuhan guru. Tenaga pendidikan, termasuk juga tata usaha ya. Kategori orang, kekuatan ramah, menguasai korespondensi, menguasai teknologi. Termasuk ada dari kami, pegawainya, sarjana komputer. Perannya tentu sudah memfasilitasi
administrasi urusan dan kegiatan-kegiatan sekolah. Manfaat tentunya membuat lancar atau kelancaran administrasi surat jalan, izin internal dan segala urusan yang terkait dengan sekolah. Kekuatan berikutnya adalah orang tua atau komite. Kategori orang, kekuatannya tentu dukungan, partisipasi aktif, mitra program sekolah dan bantuan ragam profesi dan jabatan. Maksudnya apa di sini? Ketika ada event-event skala besar, dukungan orang tua sungguh berpengaruh. Kemudian partisipasi, termasuk kita undang dan juga berkegiatan mereka di dalamnya, dan ragam profesi jabatan. Dengan mereka memiliki ragam profesi dan jabatan bahkan yang lebih tinggi, bahkan mereka petinggi-petinggi, itu akan memudahkan dan memeriahkan serta mengkualitaskan dari event tersebut. Peran berpartisipasi aktif mendukung anak didik untuk belajar dan mendukung program sekolah. Manfaat tentu menambah kepercayaan diri ya. Dengan banyak orang telah mendukung kita, itu menambah kekuatan dan kepercayaan diri. Menambah kekuatan kepercayaan dan kebanggaan kepada kepala sekolah, guru-guru, rekan pegawai, dan murid. Juga menjadi teladan yang baik ya. Mereka pasti ada memiliki teladan yang baik. Jadi manfaatnya itu mencerminkan teladan yang baik bagi semuanya. Kekuatan berikutnya adalah sarpras dan sekolah. Kategori benda. Kekuatannya melengkapi rutinitas, melengkapi kebutuhan, membantu ketuntasan karya, karsa, dan rasa. Ruangan berdoa ada, studio musik ada, lab ada, perpustakaan ada, bus ada, dan lain-lain. Itu sangat melengkapi kebutuhan. Itulah kekuatannya. Peran, wadah, media, alat bantu, perlengkapan dan kompleks kebutuhan. Manfaat, menambah kekuatan kepercayaan dan kebanggaan kepada kepala sekolah, guru-guru, rekan pegawai, dan murid. Menambah kelancaran proses. Sudah pasti menambah kelancaran proses. Dinas Pendidikan dan Pengawas, kategori lembaga. Kekuatan, legalitas, kerjasama, mediasi, dan narahubung. Peran fasilitator, evaluator, mediator, dan membantu urusan sekolah. Manfaat, memberi info upgrade, membantu urusan, kepentingan dan kegiatan sekolah secara birokrasi dan paralel, perpanjangan tangan administrasi ke level tinggi dan luar. Aset yang lain, aset yang terakhir, institusi lain, kategori lembaga, misal Telkomsel atau Hailo dan lain-lain. Juga perpustakaan keliling termasuk ya. Kekuatan lingkungan asri, fasilitas mendukung dan memadai, kompetisi dari lembaga, suplai dana. Peran, event organizer, memberi dukungan, monitoring, memantau, memberi ide, informasi, dan masukan. Manfaat, memberi kekuatan pengaruh dalam berbagai kegiatan, wadah peningkatan bakat, minat, dan potensi. Menjalin relasi yang lebih banyak lagi dengan masyarakat sekitar, sponsor. Dengan aset dan kekuatan tadi, kelompok P2 yakin untuk dapat menciptakan visi manusia yang berakhlak mulia, merdeka, dan berprofil pelajar Pancasila, seturut tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang baik. Demikian dari kami kelompok B2, kami mengucapkan terima kasih banyak.